Ya, jangan lupa di-subscribe dulu, di-like, dan di-share channel YouTube-ku Idil Akbar. Oke, terima kasih. Ya, halo, selamat siang semua. Sekarang kita dalam perjalanan ke kapal PKS. Nah, kita melewati kiri kanan perkebunan sawit di daerah Long Irang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Ya, kita udah sampai di jeti KS Kedap Sayak. Kita melanjutkan perjalanan ke kapal pakai sekoci kapal TKS. Nah, ini konveyor jeti KS. Ya, kita berada di perairan Sungai Mahakam. Nah, kita menuju kapal pakai sekoci kapal. Itu di kapal TKS. Ya, di samping kiri kita itu merupakan kapal TKS-2. Kapal TKS-2. Nah, selanjutnya masih di samping kiri itu merupakan kapal TKS-1. Panjang kapalnya ini kurang lebih 70 meter, terus lebar kurang lebih 14 meter.
Nah, yang terakhir di depan kita ini merupakan kapal TKS-3. Pertama, kita akan naik ke kapal TKS-3 untuk survei kapal. Keistimewaan dari kapal ini yaitu kapal ini mempunyai konveyor sendiri untuk bongkar muatan batu bara. Jadi kapal ini merupakan kapal pengangkut batu bara dan bisa bongkar sendiri muatannya ke tongkang atau ke tempat lain. Ya, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share channel YouTube ku, Dil Akbar. Oke, terima kasih.